Saat ini Shiva tengah dihantui rasa bersalah yang sangat mendalam terhadap Alina, mengingat Alina sangat tulus dan baik serta memperlakukan dirinya seperti saudara kandungnya. Membuat Shiva berpikir bahwa ia akan segera pergi jauh dari kehidupan Alina dan Dapri karena ia tidak ingin melukai hati Alina dan merusak kebahagiaan mereka. Dan mengenai perceraiannya dengan Dapri, ia akan segera meminta Dapri untuk segera mengurus perceraian mereka. Walaupun Shiva tahu perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Shiva tidak dapat membohongi hati kecilnya bahwa ia mulai mencintai Dapri sebagai suaminya. Namun Shiva hanya bisa menyimpan perasaannya tersebut dalam-dalam karena ia tahu akan ada hati yang terluka dan banyak tentangan dari orang-orang luar yang menentang hubungan mereka.